episode. Welcome back with me and him and him and we are the Earth. Jadi hari ini kita mau membahas undang-undang. Ya, jadi ini adalah salah satu undang-undang yang aneh mungkin di Indonesia. Negara kita menjadi one of the aneh negara in the world ya. Ya gitu. Karena satu yang kita baca di web adalah undang-undang soal mobil roadster atau mobil tanpa atap. Mobil tanpa atap dan yang nggak ngerti padahal ini udah ada pilar ya. Ya, tapi katanya pokoknya kalau buka atap harus pakai helm. Nah, itu menurut kalian gimana? Pokoknya saksikan terus, jangan di skip karena ini kita bakal akan mensimulasikan ya. Bener. Gimana kita ini lapar sih gua sih. Laper, ini gua sama anak-anak. Jadi pakai helm, mobil. Gila. Masa kita mau trial ini sebenarnya ya. Yeah. Kita pakai helm, kita mau drive through McD dan kita mau jalan ke sana. Gua lapar, gua belum makan. Jadi saksikan terus pokoknya ya. Kita langsung coba. Yo, pakai helm dulu. Iya. Yeah. Ya dipakai helmnya. Iya. Pakai kacamata gimana, Mek? Lepas dulu. Kebalik. Step. Gak kelihatan apa-apa malahan. Terus ini ngomongnya gimana sih kayak motor vlogger gitu gini ya? Ini bener ta? Jadi kita pakai helm full face biar aman. Ya, jadi kita coba tes kepala dulu. Sip. Getarannya. Ya langsung jalan aja. Oke, langsung jalan. Wah, kedengeran ini pasti ngomong apa? Hei, denger enggak gua? Oke, ini kita keluar bengkel. Oke. Ya. Kita berasa naik motor ya. Kayak ya. Begitu. Ini roadster. Roadster. Terus kita sengaja sendalnya disamain. Iya. Biar ya enggak ditilang. Oke, kita keluar bengkel. Dadar. Dadar. Oke, langsung diketawain sama orang. Ini orang udah langsung ngeliatin semua. Sumpah. Ini malu-maluin banget. Goblok anjing. Ke McD, ke jalan utama Cirebon, rame sore, ayy, parah banget. Oke, dari tadi udah pada ngeliatin semua orang ya, tuh. Semua orang ngeliatin. Wah, gila sih, tapi parah juga nih. Goblok sih ini. Pakai helm anjing, goblok. Ini nih. Making with jive, boy, you shout. When it hits you, yes, 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 you shout. When it hits you, yes, 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 yes. When it hits you, yes, 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 you shout. When it hits you, yes, 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 you, you holler. Kan berarti aneh sebenarnya kan. Jadi undang-undangnya aneh dong. Iya, iya tuh tuh. Tuh orang. Tuh. Berarti semua. Berarti aneh dong. Pasti aneh. Dah, lihat nih orang di warung. Tuh. Iya. Berarti semua. Ya berarti aneh kan? Undang-undangnya salah dong. Gua enggak ngerti Indonesia lagi mikir apa. Ini mau nyiksa kita-kitaan begini nih kalau pakai roadster. Ini roadster, belum speedster. Kalau speedster kayaknya harus pakai helm, speed gak ada kacanya helm, ya. Tuh. Apa maksudnya speedster kali ya? Speedster atau roadster ya? Gak. Tapi gue liat di undang-undang sih roadster loh. Enggak, mobil tanpa atap sih. Ya ini kan tanpa atap, tapi udah ada pilarnya. Iya. Nah ini jalan utama jalan ya aneh. Kita mau masuk jalan utama Cirebon. Jadi kita lihat aja gimana reaksi orang-orang ya. Itu sih gue sih malu banget loh. Sumpah. Kalau ketemu yang kenal gimana? Iya. Kecap mana? Gak tau.
depan kita. Enggak, itu di belakang. Ayo, malu banget, gila. Lu abu-abu, mending gua hijau. Gila, kayak kembang kol lu. Kayak kembang kol gitu. Aduh, aduh. Ini kita berhasil sih, jadi kita diperhatikan. Gila sih, parah sih ini. Sampai ada yang ngerekamin tuh, lihat. Ada yang ngerekamin. Malu anjay. Tuh. Ya. Lagi kita masuk lewat sekolah lagi loh, banyak banget sekolah. Iya enggak sih? Ada 3 ya? Empat. Iya, ada 3. Jam pulang sekolah lagi, Vin, lu gila jam segini. Daripada hujan, lu mau. Gila. Udah hujan anjing. Enggak. Eman-eman mobilnya anjir. Aduh, itu lambat banget. Aduh. Macet guys. Aduh, sumpah malu banget. Jadi ke belakang kali ya. Aduh, dilihatin orang semua sebelah kanan. Kanan semua, anjir. Gak mau. Harusnya emang ngelawan arah sih ya, lebih ngeliat ya. Iya, itu ditembak aja. Oh iya, lu tau tadi ada. Bingung banget orangnya. Sumpah bingung banget. Nah berarti intinya aneh, nggak mungkin masa naik pakai helm sih, hah? Nggak mungkin, pokoknya aneh berarti undang-undangnya. Apalagi cuma mau buat pergi makan, iya. Mau makan gimana pakai helm? Makan nggak bisa dong. Tapi enggak sih, salah satu bagusnya undang-undang ini nih. Jadi kalau mau pakai mobil roadster, jangan makan di jalan karena sampahnya pasti dibuang di jalan. Bagus juga. Sama enggak boleh ciuman di mobil. Boleh ciuman ya. Mesti pakai wardah biar halal ciumannya. Iya. Gila malu banget parah. Parah ini itu mortet number 1 di Cirebon. Kita lewat. Harusnya kita ke lobinya kali ya. Hah? Mau ke lobinya? Oke. Kita mau drive thru. Anjir. Oke, gua enggak bawa dompet jadi Alvin yang bayarin. Thank you, Vin. Ini kita udah nyampe ke McDonald's. Kita mau drive thru. Ya. Hai. Halo. Hai. Cil parah. Ya, Mbak. Halo. Benar enggak sih, halo? Iya. Mau pesen paket cheeseburger 4. Kita lihat reaksinya Mbak banyak. Mbaknya baik ya. Heeh. Tidak ketawain kita. Iya. Atau dia tuh diam tadi lama ketawa dulu. Iya. Selamat. Halo Mbak. Saya banget di sini ya Mbak. Iya benar. Mbak nanti masuk YouTube loh Mbak. Ya. Ya Tuhan, lama sekali jat. Iya, makasih Mbak cantik hari ini. Ayo, oke. Terima kasih, guys. Halo. Ketawa. Gojek yang kiri karena dia bisa gojek pakai mobil. Tapi kita sama rasa loh, sama-sama panas. Iya. Oh, gak ada atap ya? Gak ada atap kita. Ya.
Disipin dong. Oke, jadi udah beres. Kita udah beli McD, udah mau makan sekarang. Perjalanan kurang lebih sekitar Setengah jam lah, bolak-balik. Betul-betul. Dan tadi kita ngelewatin zona-zona macet dan ramai. Ramai ya, malu sekali ya. Parah. Thanks loh, Jet, thanks banget ya. Nah, ini demi konten, pokoknya kalian boleh ajak teman kalian juga buat subscribe ya. Barangkali ke depan itu, bukan barangkali sih, pasti kita akan menciptakan yang lebih gokil lagi. Yang lebih gokil dari ini. Tapi pada intinya sih ya, yang sependapat gua ya. Ya. Jadi setelah kita coba, aneh, berarti aneh. Intinya itu UWD aneh. Kalau naik motor tuh kayak asa udah biasa. Iya, jadi kan tapi orang pada ngeliatin tuh tadi kan, gitu, gua rekam-rekam juga tuh tadi pada ngeliatin. Yang bikin aneh itu sebenarnya satu mic, biasanya orang pakai helm duaan. Ini samping-sampingan gitu. Jadi kan terus berarti kan aneh. Jadi enggak tahu, mungkin bisa dirubah kali ya. Soalnya ya, di luar kayak enggak ya? Kayak di luar negeri enggak ada sih yang mobil-mobil roadster kalau enggak speedster harus helm tuh enggak gitu. Makanya apa ya, gua itu hitung pengalaman dan mudah-mudahan peraturan itu bisa dihilangkan. Enggak dihilangkan juga sih, dicoba di-adjust dulu lah gitu. Direvisi lah gitu. Soalnya kayak tadi aja pengguna motor aja ngatain itu orang naik mobil ngapain pakai helm apa, gitu. Yeah. Wah, gila sih, malu banget sih gitu. Padahal aturannya kan udah berapa mobil tadi ngedadahin kita-kitaan ya. Kita kamu rekam udah kayak tahu kayak dia mau masuk YouTube ya. Aduh, tahu aja. Aduh, parah banget. Oke, pocket our topic today kayak gini. Don't forget to follow 5 Instagram kita. Ya. Dan don't forget to subscribe, nyalakan lonceng karena kita ke depan akan ada giveaway ya. Giveaway juga. Jadi mungkin today topik kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See ya guys.